Bertemu semula dalam menghargai Wira Negara, 12 guru bersama 70 murid tadika membuat lukisan superhero bomba dan jalur gemilang Selamat Hari Merdeka di ruang hadapan Balai Bomba. Pemilihan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Langkawi itu sebagai mengenang jasa kepada pasukan tersebut yang berkorban nyawa dan masa melakukan misi penyelamatan. Menurut salah seorang guru, Salmiah Ahmad, 47 tahun, mereka mahu memberikan kelainan pada sambutan kali ini dengan meraihkan Bulan Kebangsaan bersama JBPM Langkawi. Kami cetuskan satu idea dan cenderahati kepada pihak bomba dengan melukis mural bersaiz 8x6 Merdeka Superhero Selamat Hari Merdeka. Okey, Merdeka bersama Superhero, bertemakan Merdeka bersama Superhero. Jadi kita mulakan juga lakaran bentuk hati, dapatkan handprint murid dan guru dalam bentuk hati. Program ini juga bertujuan menyemai nilai kecintaan kepada negara dalam jiwa kanak-kanak seawal usia 5 dan 6 tahun agar prinsip rukun negara dapat difahami dan diamalkan. Sambutan yang telah dirancang dimulakan dengan nyanyian lagu kebangsaan dan negeri, disusuli dengan bacaan ikrar oleh wakil kanak-kanak, deklamasi sajak bertajuk Dairi Merdeka dan nyanyian lagu-lagu patriotik.